Persib terkini, jadwal terbaru Persib Bandung versus Madura United, pekan kelima Liga 1 2019. Tapi sebelum lanjut ke inti berita, silakan klik tombol like dan subscribe-nya dulu. Mari sama-sama bangun channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semua. Setuju? Sempat akan ditunda, Polres Bandung akhirnya mengizinkan pertandingan tersebut dilakukan sesuai jadwal. Sesuai jadwal, Persib Bandung akan menghadapi Madura United di Stadion Sijalak Harupat pada Minggu, tanggal 23 Juni 2019, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dilansir oleh Tribun Jabar, pada Selasa tanggal 18 Juni 2019, hal itu diumumkan oleh Polres Bandung melalui AKPP Indra Hermawan saat rapat koordinasi laga Persib Bandung vs PS Tira Persigabo. Sebelumnya diketahui, duel sengit pekan kelima Liga 1 2019 antara Persib Bandung melawan Madura United terancam padat digelar sesuai jadwal. Sebab, tanggal 23 Juni bertepatan dengan waktu putusan sidang sengketa pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi. Dengan alasan keamanan, lantas pihak kepolisian menyarankan agar laga tersebut bisa dijadwal ulang. Namun, saat ini pihak panitia pelaksana Panpel Persib Bandung akan mengusahakan supaya laga bisa tetap digelar sesuai dengan jadwal. Dilansir oleh laman resmi klub, Panpel Persib Bandung sempat mengirimkan surat permohonan perizinan pada tanggal 27 Mei 2019 lalu. Pihak Panpel juga sudah melayangkan surat resmi kepada PT Liga Indonesia Baru LIB selaku operator kompetisi. Iya, kami akan terus mengusahakan supaya pertandingan bisa digelar sesuai dengan jadwal semula, yaitu 23 Juni. Kami akan terus melakukan komunikasi supaya ada hasil yang baik untuk semuanya. Terang General Koordinator Panpel Persib Bandung, Budi Bram pada Sabtu, tanggal 15 Juni 2019. Tampaknya, laga melawan Madura United tak akan mudah begitu saja dilewati. Pasalnya, Madura United tampaknya kini menjadi tim yang cukup kuat pada awal kompetisi Liga 1 2019. Memiliki banyak pemain bintang, kini Madura United berada di puncak klasemen sementara. Hingga pekan ketiga, mereka tak pernah terkalahkan dan berhasil menyimpan 9 poin. Sedangkan, Persib Bandung dari 3 pertandingan baru mengantongi 1 kemenangan. 2 laga lainnya terpaksa didapat Persib Bandung dengan hasil imbang. Kini, Persib Bandung bertengger di posisi keempat klasemen dengan raihan 5 poin.